Kayak guys, 7-4, 7-4, cadangan apa itu akhirnya merapat ya. Setelah kita tadi nge-vlog liane, sekarang, gandeng karo klakson, gandeng karo klakson nih. Ini karo klakson. Gandeng karo ali klakson guys. 7-4. Awas li, gue arep belok. Wow. Selalu datang dengan penuh sensasi. Ali sensasional, mundur hati-hati. Terus. Hop. Welok tendang. Pak Beni, Mas Wahyu Black, Ali Klakson, tim inti ya guys ya. Tim inti 7020, sorry salah ngucap, salah omong. Luar biasa, datang dengan penuh sensasi, moga penumpangnya ya, banyak. Ini Mas Tori guys. Sehat selalu ini Pak Beni. Sehat selalu, kita sama-sama konten kreator. Masuk ya. Hah? Sehat. Kok rambutmu teles ya? Monggo, oke. Teng mingking, iya, monggo. Belakang siap, monggo. Kok tak susul? Iya. Iya, siap. Ayo. Wayahe maem ya, Mas. Maem, Mas. Mas yu. Mas ayu. Penumpangnya kon jajan sih. Masih lama yang mau jajan, yang mau ke toilet, jajan, beli cemilan, monggo. Ada sate, ada nasi, monggo, murah meriah. Weh. Ya guys ya. Lah sedangkan itu kayaknya Pak Misnan itu tadi masuknya bareng. Gak parkir kok, langsung budal lagi ya, perlu disimak lagi. Ketoknya langsung budal, langsung budal. Tujuan Surabaya full tol, ini baru masuk barengan sama Ali Klakson ya, barengan. Jadi momennya gandeng ini, bareng ini, berangkat. Langsung atret, langsung berangkat, ragu suwi. Lah, pemalam balik nih parkir. Iya toki Pak Misnan sebagai kondektur utama tim full tol kayak neng kono kayak tim full tol kayak lu mangkat rung gurung mangkat sekalian gitu loh ngevlognya orang tak paten nih sisan bay. Tim full tol Solo Nganjuk Surabaya kayaknya masih parkir dulu. Jam piro sih? Ya bisa jam 11 ya deh wis. Oh, 11 ya bisa nih. Biasa jam 11 wis. Halo. Jam 11 wis anu wis ancang-ancang biasa. Mangkat lho, rak tenan mangkat to. Bapak Misnan berangkat. So, Pak Nanang. Wih. Supir anyar gres dari guys dari Wonosobo jam 7. Full tol, tol full. Si. Yo. Dulu. Full tol, tol full. Sopo ki supir jare anyar gres. Kita belum tahu siapa yang bawa dengan kondektur Pak Misnan, pemain lama ya, sudah termasuk senior sekali. Oh Pak Waluyo sekarang sudah jalan sendiri. Mantap Pak Waluyo. Sudah jalan sendiri 7114 nya dan itu 147 ono sebo jam 7. Besok angkatannya Surabaya 11.35 atau 11.40. Hup. Hati-hati ya Pak. 7-4 berangkat. Bapak Waluyo, sopir yang kemarin di training sama anu Andi Dwi pas jalan 2136 langsung budal Surabaya patas. Wah gandeng karo kaya Andrian ya budal. Wah mau acet ki. Suharno mencoba menyelip di antara celah 2SR. Wah ancang-ancangnya ngerr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 
best pokoknya.
bisa alih klakson langsung arep dilebokke guys kayak Andrian kayak 7003 Andrian yang arep masuk shelter adalah 7202 tim Purwokerto jam kedua dari Purwokerto 6:30 masuk sini tadi jam 11 4 jam setengah ya termasuk cepet itu berarti dia nggak pakai strategi mundur ya katanya blas serang kanggo mundur blas nah, jam setelah bukannya nek mau mundur ya kan 5 jam lah ya ape alik lakson beda dunia kena felik ini suara petok ya udah 7202 tim Purwokerto nanti mulai parkir oh ini nggak ada miranya dia nanti parkir agak lama minimal 10 menit wih sandalnya siapa ki serunya wayah siang hari ada Mbah Kari Pak Wahyu digoda terus sama Mas Ali ki kenapa sih Pak wih rombongan uang 10 rombongan langsung melingo rombongan oh sumat nyanya cik hah lebo apa sekarang jadi bocor sampai kayak gini alah oh motor panjang oke manas-manasi Ali klakson Pak Wahyu memberikan tulisan manas-manasi Ali klakson Ali klakson ben panas makasih lo Kernete wis guys kerja. Bagasi wis kernete tenang. Mobil-mobil kan ini mobil e. Seru guys. Unik pokoknya. Pak Wahyu ngetokke tulisan tol panjang gomanas-manasi Ali klakson iki. Ya. Super akrab ya antara Pak Mar Wahyu, Mbah Kari, Mas Ali klakson berangkat Pak Wahyu. Driver sejuta bahasa. Kacamatanya dipakai dulu guys biar boys. Ayo parkir ora. Mas, buka Mas. Wih, Ronaldo Cristiano. Oke, parkir sik kae. Apa iki? Iko. Oh iya. Oh, Mbah Kari ngarepmu. Oh, ngarepmu. Berarti Ali klakson nanti parkir 10 menit kurang lebih. Rombongan toh? Berangkat. Pak Wahyu masih bisa poin. Detik-detik akhir. Mantap. Oh, yang parkir 84 Mbah Kari dulu. Nanti setelah Mbah Kari baru Pak Beni dan Mas Ali klakson. Ya, kita tunggu dulu, guys. Masih Mbah Kari 84 dengan kernet Felix. Yang kernet Felix siapa? Felix apa jadi? Felix Samudra apa sapa? Nah, iki montore Mbah Kari budal iki. Sebelas 28 menit 1:84 take off menuju Surabaya. Ini ngarep Ali klakson. Ya, Ali klakson sekarang punya waktu parkir 10 menit lebih sedikit ya, lumayan. Biasanya 3 menit gandeng iki bis sebelah yang di depannya klakson kosong, ya wis dia bisa punya parkir waktunya lama. Kayak motoris parkir.
Mbah Kari style iki. Sos Ekerhor. Putra Gunung Kidul baru saja merapat. Neoprane apa ora? Ada Mbak Parfum. Oh iya, itu Mbak Parfum ya. Poin loro, mantap. Dari Putra Gunung. Wih, kaget aku. Wongnya seneng kayak ini. Hah? Apa? Kabar orang. Tambah apa? Kabar orang aku. Kabar apa? Oh, mburi nih. Bingung siapa mburi. Mburi nih aduh iki, setengah si jeep unjul. Mburi kayak panik kan. Setengah si jeep yo. Kebijaksanaan Pak Tio memberi waktu parkir tambahan. Elok tenan. Bijaksana Pak panjenengan Pak. Oh soalnya dompetnya kandel. Oh elok tenan. Sekandel ini guys dompetnya Pak Tio elok tenan. Mbak. Monggo. Segeng rahayu. Boyo. Dapat extra time kebijaksanaan dari Pak Tio. 5 menit lagi. Ditambahi 5 menit meneh. Ditambahi karo kae kae. Bos extra time. Penak iki extra duit. Ya kae lagi ditung iki lagi abdi dibagi. Langsung ngeke. Oh. Sudah menjelang akhir ya. Jadi Pak Tio habis ini pulang ya. Belakangnya enggak ada. Belakangnya habis. Jam belakangnya enggak diisi. Nah, kayak Mas Ali klakson tuh mencari sampai sana ya. Belusuan dia. Ayo semua boyo. Endi? Wah, tidak ada. Ali gregeten. Wis tuku online, Pak. Sabar ya, Pak. Gak milan langsung. Apa? Wangi to sapa boyo ning mburi. Oh, udu mburine iki. Ayo. Oh, ayo. Ale klakson gregeten gemes. Coba. Ah, iki padune ngene. Padune iki bendang mulih. Karena ini tugasnya sudah selesai Bapak Mandor Tio. Ini jadi base terakhirnya para mandor pagi. Terakhir iki. Bari iki tinggal pulang. Jangan lupa ngantongi dulu. Bakari ra ono. Lah mau maju Bakari. Bakari gawe papa. Ha iya. Jame songo-songo ra dipasang, jame 03 ra dipasang. Kesempatan emas meraih perpanjangan waktu, kesempatan emas meraih perpanjangan waktu parkir, kesempatan emas mendapatkan penumpang lebih banyak dari biasanya. Biasanya 3 menit. Saya ini bisa lebih dari itu. Mbah mirane jam piro kae? Yo, berangkat. Yo. Berangkat, guys. Ali klakson. 7202 Ali klakson siap berangkat. Berangkat Ali klakson Mas Wahyu Black. Oke. Wah, dikunci. Ali klakson. Wah, kocone iki jernih banget ya, enggak perlu dibuka. Pemandangan sudah cerah, jernih dan tidak terganggu regetan nang koco. Oke, Ali klakson siap on duty. Yo. Berangkat. Mas Pati. Diponegoro 59. Mas Pati 59, murah meriah Pak. Ayo Pak. Oh, barangnya belum. Piye iki? Gak jadi.
Awas, awas, awas. Yo, berangkat, berangkat, berangkat. Tujuh dua kosong dua siap melangkah maju, menyongsong matahari. Elah, cangkem. Orang-orang menyongsong masa depan, menjemput rezeki. Tugas terakhir, Bapak Ali klakson, mantap sekali. Awas, is siap melaju dengan penuh gagah berani. Ali klakson dan Wahyu Black. Panas ya Allah. Janura mau panas banget deh. HP ku udah sampai meletak meletak ya nih. Ya, hati-hati. Mantap.